Fishball ni mengingatkan aku kepada fishball zaman aku sekolah dekat kantin. Which is rasa macam hawa-hawa yang tu. Like dan subscribe Ulu channel Arai Dojo, okay? Papa Hal Roger. Hai, assalamualaikum. Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel Arai Dojo ni. Malam-malam ni rasa ngantuk pula aku nak makan. Untuk malam ni, untuk petang ni, korang tengok video ni petang kan? Kesinambungan lah sebenarnya. Sebab before ni aku pernah buat satu produk tu yang Alif Syukri punya sup jolo. Lepas tu dia ada keluarkan lagi mi soho dengan mi congek. Korang nak tengok tak aku makan mi congek tu? Kalau nak komen kat bawah. Tapi masa sekarang ni sebab ni dah malam, so aku nak makan satu je, which is mi soho je ni. Hai, aku tengok Abang Syamsul buat review pasal mi soho ni. Komen dia kat bawah. Seram pula aku rasa nak buat video ni. Ramai juga yang ingat aku ditaja ke dibayar ke tidak. Ni aku beli sendiri dekat Shopee. Kalau korang nak support, korang support lah seller tu eh. Jangan marah seller tu. Seller tu pun mencari rezeki. Apa ada dalam ni? Dengan berbola ikan dan udang. Dan sambal udang rangup dan lezat. Pasti jadi juga peraduan tau. Tag and Win menangi percutian di Sungai Resort Chandabai. Serius lah, aku tak sabar nak rasa sebenarnya. Korang tengok channel YouTube Abang Samsul Ahmad. Dia memang laju gila. Try mi soho, mi congek, sup jolo. So kat sini kita boleh buka terus. Haa, tu dia. Ini pes satu. Eh, ini apa ni? Tapi dia tak sekomplikated yang sup jolo. Sebab, eh, apa ni? Aduh, aku confused. Aku confused. Semua ni tiga-tiga silver. Tapi kat belakang ni, dia gambar lain-lain tau. Yang silver tu hanyalah yang pes satu je. Pes tiga, pes dua tak ada silver. Okay, jap. Okay, aku rasa yang ni... Yang ni page 1, yang ni page 2. Sebab yang page 3 dia tulis tau page 3. So ni page 3. 1, 2, 3. 3 page dengan dia punya ini berbola dan juga mi. So dekat mi tu adalah dia punya bila buat dan juga bila expired. Nampak macam sikit sebesar tapak tangan anda. Tapi satu je aku perasan dia tak complicated macam sup jolo hari tu. Sup jolo kan macam banyak sangat barang. Untuk menambah kelezatan, tambahkan potongan cili dan perah lima. Maknanya kita punya sendirilah kan. Tak ada bagi. Gila tu. Dan cara penyediaan dia kat belakang, mula-mula kena rebus mi dalam air mendidih selama 1 minit, kemudian tapis. Ambil periuk lain, didihkan air 200 ml, masukkan berbola yang disediakan, kemudian masukkan paste satu. Paste satu ni mi berbola. Dan rebus selama 2 minit. Kemudian masukkan mi yang telah direbus tadi dan masak mi dan kuah selama 1 minit. Kemudian tuang ke dalam mangkuk. Complicatednya. Masukkan paste 2 dan 3. Kemudian gaulkan dan sedia untuk dihidang. Info tambahan. Silanya beku sebelum masak. Untuk menambah kelezatan, tambahkan potongan cili dan perahan limau. Apa ni? Peringatan. Produk ini sedikit masam seperti fenomena biasa. Tekstur dan rasa mungkin dipengaruhi oleh masa memasak, perkakas api. Oh ni, cara penyimpanan ni. Korang mungkin ramai tak tahu. Kalau letak kat luar, kat suhu bilik, dia akan rosak. Nanti dia akan masam. So, cara penyimpanan dia, simpan di tempat yang sejuk, bersih dan kering. Elakkan cahaya matahari, suhu dan kelembapan yang tinggi setelah dibuka. Simpan dalam peti sejuk dan gunakan dalam masa 3 hari. 3 hari je? Later. So far warnanya macam putih je, so korang letak dia punya paste ni pula. Oh, paste tiga ni sambal udang rangup ditulis kat situ. Memang rasa udang ni. Macam mi kari dia ni. Siap. Saya yang menurut cara penyajian dengan tepat. Tapi sekarang ni ceritanya, rasa ni subjektif tau. Kalau aku cakap sedap, betul maknanya kena dengan tekak aku. So taklah bermakna aku ni fans Alif Syukri. Aku tak fans Alif Syukri pun. Kalau korang rasa, aku je cadangkan korang rasa sendiri. Aku letak je link agent tu dekat aku punya description. Bukan apa, support je. Jadi aku bagi jujur lah ikut tekak aku. Kalau sedap, sedap lah. Kalau hidup, hidup lah. Tapi so far kan dia punya kuah ni macam pekat. Bau dia pun sedap tu. Bismillah, kau rasa kuah dulu sebab merah betul ni. Menarik. Kuah dia pekat. Aku yang tadi terlebih air rupanya. Ngam-ngam soy. Jadi rasa kuah dia.
Memang terasa lagi bersambal udang tu. Saya cakap kat sini ada sambal udang, rangup dan lazat. Rangup tu aku tak jumpa, lazat tu agak lazat. Okey je, tak ada teruk sangat. Sekejap aku try mie dia pula. And dekat mie ni dia ada macam apa bagi lah, lada-lada ni something. Dan dia punya kuah merah kan. Bismillah. Ni review jujur aku kan, aku rasa okey je. Kadang-kadang aku masuk je, asal orang cakap tak sedap. Sebab kita masak kan, kadang-kadang cara kita masak pun menentukan dia punya tahap kesedapan tu. Mie tu rasa macam mana, lembik ke, keras ke. Tapi so far aku rasa okey je. Lidah aku semua okey. Tolak batu kayu je kot. Bismillah. Okey je, dia punya mie, dia masuk tau dengan kuah ni, walaupun dia punya paste 2 tadi kot. Paste 2 ke paste 3, dia banyak minyak kan. So nampak lah minyak banyak atas ni. Tapi bagi aku rasa dia masuk. Pasal dia macam ketulan udang-udang macam tu. Aku tak makan lagi meatball dia. Yang dia punya sambal udang tu, dia macam udang-udang dalam tu lah, terasa. Cuma tak rangup dia. Yang kata rangup ni tak ada. Ah, bismillah. Dia punya fishball ni as typical fishball. Yang macam lembik-lembik, tak padat sangat. Bismillah. Once kau dah makan dengan mie fishball tu, rasa fishball tenggelam tau. Fishball ni mengingatkan aku kepada fishball zaman aku sekolah beli kat kantin. Which is rasa macam hawa-hawa yang tu je. Macam rasa light-light fish tentu. Lembik-lembik rasa fish light-light je. Mana tadi je warna hitam, warna gelap tu. Alamak, dah jadi colour sama dah ni. Fishball dengan prawn ball. Ni kot. Bismillah. Aku cakap rasa fishball tu light. Rasa berbola udang ni lagi light. Macam kau mencari-cari kat mana rasa udang dalam berbola tu. Ada ke hujung-hujung? Hujung ke? Ada hujung-hujung. Actually kan aku lagi tertarik dengan kuah dia. Kuah dia lagi sedap daripada dia punya fishball dengan meat brown ball ni. Sama dengan sup jolo tu. Bagi aku sup jolo kuah dia sedap. Cuma yang spoil tu dia punya apa, pilus. Ada cakap tu benda tu pilus kan, macam keropok tu. Dengan meatball tu. Tapi kuah dia sedap. Ini pun bagi aku kuah dia sedap. Cuma berminyak satu je lah. Kalau kita makan mie kari pun berminyak juga kan. Lagi satu, dia punya pedas tu taklah pedas macam sup jolo je. Pedas dia ada, tapi dia macam, kalau bagi aku lah, dia out of 5 tu mungkin dalam 2 ke 3 macam tu. Sebab dia tak telah pedas sampai kau menangis-nangis kan. Still boleh enjoy dan tak sepedas sup jolo. Kalau ikut tegak aku, aku sedap je. Kecuali meatball. Dia okey je meatball dia. Cuma dia macam light sangat rasa fish dengan prawn tu. Macam light sangat. Even fish dengan prawn pun aku macam tak nampak sangat beza je. Macam semua fish je. Aku cakap kan, kuah dia rasa pedas-pedas, berlemak, berminyak. Dia rasa sup jolo dengan mie congit. Mie congit. Dia rasa sup jolo dengan mie soho ni. Aku rasa okey. So tak sabar pun rasa mie congit tu. Kalau dia bagi dekat aku okey je. Cuma yang nak beli dah pun tak, korang decide sendirilah. Sebab harga je pun like RM17 tak termasuk postage kan. Jadi kalau orang nak rasa just tak apa, sekali ni je nak rasa, try lah. Tengok kena dekat korang ke tak. Kalau rasa tak nak rasa, tak payah nak beli. Janganlah maki-maki kat komen tu. Takut aku baca komen nanti. Maki aku pun maki Dato' Alif ke, maki ejen je ke. Janganlah maki ejen. Ejen pun je rezeki babe. Bismillah. Ini portion ni aku rasa boleh makan seorang ataupun dua orang, bergantung kepada sebesar mana kau punya tong drum kat bawah ni. Jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan pilihlah sendiri, ikut cita rasa sendiri. Kerana rasa itu adalah subjektif, terutama benda yang kita kena masak sendiri. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Aku rasa mula aku comot dah ni. Assalamualaikum. Bye bye. Lupa cakap dia punya udang terasa kat kuah dia tau.